Assalamualaikum. Hai, ini saya nak tunjuk kejadian kemarin 1 hari bulan 1 2020, di mana saya punya DJI Mavic Air lost signal. Tapi lihat kat sini, saya fly daripada ni, saya punya helipad dari Celcom, dia Selbon, Keso dan Radu. Kat sini ada satu padang, saya fly dari sini ke NFZ. Kali ikut ni tak boleh ni, tapi biasalah jiwa muda kan. Kita nak cuba sesuatu, kita fly. Kita cuba naikkan ketinggian pada 100 tadi, naikkan ketinggian kepada 400 sebab tengok bangunan dekat area sini macam tinggi. Kan ada plane crash sebelum sampai. Kita naik 320 lebih, kita cepatkan sikit, kita 400 lebih. Okey, kita maju ke depan. Sekarang distance dengan saya jarak 857 meter daripada helipad. Sekarang tinggal 500. Okey, dah sampai ke KLCC tapi masih berlawan dengan angin. Sebab atas tu agak kuat ni, tengok speed pun. Okey, sekarang ni waktu ni saya ambil position untuk view. Betul-betul atas KLCC top, ambil top view. Saya ambil position, okey. Bateri dah weak. Kalau ikut saya setting untuk saya punya Mavic Air 35% untuk return home lah. Tapi ni dia automatic 50%, dia dah detect dah untuk return home. Sebab dengan jarak yang saya ni, dia akan kita tak sampai lah dengan jarak tu. Jadi, okey, sampai KLCC, okey dah return home. Okey, sekarang ni dia lost signal dekat sini. Ni sini ni, dekat tapak ni. Saya punya cari, berjam-jam cari. Tak jumpa-jumpa. Tapi saya fikir balik masa yang lost signal tu, saya daripada hedge ni, saya nampak saya punya drone saya ni tengah landing. Tengah landing maknanya kalau dekat tanda yang sini, kalau landing dari sini mesti saya takkan nampak sebab terlindung dengan bangunan ni, Megan Avenue ni. Jadi, mana kata dia landing sebelah ni, antara atas jalan ni, Sungai Baru ni, atau dalam Sungai Kelang ni, atau dalam kampung ni Haji Sirat ni. Tapi alhamdulillah dekat sebelah taman, sebelah padang saya ni ada seorang ni tengah fly juga. Jadi, ada budak kampung jumpa saya punya drone saya landing dekat surau ni, dalam surau. Okey, budak kampung tu jumpa brother ni tanya, ada main drone ke apa-apa semua, macam-macam lah semua. Jadi brother pun dengan baik hati ya, dia pun dalam grup dalam community DJI Malaysia juga, dia yang serahkan saya semalam pada pukul 4 petang. Kali ikut kehilangan dalam pukul 8 pagi, pukul 9 dia dah jumpa, dalam pukul 4 petang dah serah kat saya. Jadi terima kasih kepada bro Faris. Okey, itu saja saya nak beritahu. Ha, make sure lepas ni kalau ada drone sendiri nak fly apa-apa, tak kisah jauh ke dekat, make sure pastikan ada stiker, nama dan kontak, senang untuk dihubungi direct. Tak ada susah-susah macam ni nak tanya dalam grup semua 3-4 jam. Okey, thank you.